Akhirnya ya ditungguin lama-lama dari sore ya kan sampai sekarang jam berapa nih? Jam 7 apa udah ya? Jam 8. Jam 8. Temen gua menentukan pilihannya. Beuh. 2 ekor coy. 33 cm. Iya. Ukuran 33 cuma ada perlu perbaikan sedikit. Perbaikan di insang. Insang di itunya ya. Jadi kayak cupang itu ngedok, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Red Morphosus Formosus Aquatic. Sampai belibet gua habis ngopi, coy. Akhirnya ya ditungguin lama-lama dari sore ya kan sampai sekarang jam berapa nih? Jam 7 apa udah ya? Jam 8. Jam 8. Temen gua menentukan pilihannya. Beuh. 2 ekor, coy. 2 ekor super red. Yang mana, Bang? Ada di atas. Oh, ada di atas. Ya udah. Bang Culik, lu di sini aja, diam-diam, lu udah tua, nggak usah naik-naik tangga. Udah gue yang pegang aja sini kameranya. Ayo, Bang Indra, gue pengen tahu pilihan lu yang mana. Nih, kawan-kawan, kita ke atas. Om, izin ke atas ya. Oke, ayo kita ke atas. Nih, jadi kiosnya itu apa? Galerinya? Ada dua lantai kawan-kawan. Santai lah, betah lama-lama di sini. Betah ya di sini ya. Masih banyak. Duit ini pada berenang tuh. Tuh. Yang mana, Bang? Yang satu di sini. Nih. Ah. Dia sudah pilih-pilih. 33 cm. Iya. Ukuran 33. Cuma ada perlu perbaikan sedikit. Perbaikan di insang. Insang di itunya ya. Jadi kayak cupang itu ngedok, keren. Tuh. Nah, ini lebih kayaknya warnanya lebih ke metalik nih, Bang. Warnanya lebih ke metalik. Bersih lah. Oke. Dari ekor sama mulut juga cakep ya. Iya. Tuh. Badan? Badannya kotak lah, agak kotak nih. Agak kotak. Oke, dayungnya juga cakep, warnanya cakep, sisiknya juga cakep ya. Oke, mana lagi? Pilihan yang satu lagi. Mana? Ini dia. Tuh. Wih. Kalau ini... Ini berapa senti nih? Ini kurang lebih hampir sama sih, Bang. Hampir sama, 34. 34. Lebih gede dikit ya? Lebih gede sedikit. Nah, kalau ini dia... Green base-nya agak kental ya, base hijaunya tuh. Oh iya. Dayung, terus ekornya, yang paling gue demen sih ekornya sih, Bang. Ekornya agak lebar. Ekornya, ya lumayan lebar lah, ekornya. Ya di ini langsung dikirim sekarang apa gimana? Enggak, Bang. Enggak. Mau dipuasain dulu, terus ini gue minta tolong matanya sih, matanya di. Oprek lagi. Kan agak DS dikit ya. Yang kiri apa yang kanan nih? Yang kanan. Kalau kiri itu normal. Nah, yang sebelah kanan. Oh, iya betul. Turun sedikit. Operasi lah. Ya operasi ya. Jadi lu ntar dia sampai rumah udah ganteng lagi ya? Iya. Wih. Tuh. Ini pilihan Bang Indra. Ini kalau ada yang mau lagi nih bagus. Nah, ini rekomen nih dari Bang Indra nih. Tuh. Ini juga hijau nih, guys. Hijaunya kental ya. Oh iya di kepalanya ya. Hijau banget tuh. Hijau ya. Oh biasanya. Terus dasinya tuh tinggal rekopi sedikit. Ekor oh iya. Tuh, Bang. Ekornya enak. Badannya tebel. Lu kenapa nggak pilih yang ini, Bang? Kalau secara ini gue demen di ekor yang di atas ya. Ekor di atas. Atas tuh lebih ngeplos loh. Lebih lebar dibanding yang ini. Dibanding yang ini. Yang ini emang kepalanya juga lumayan agak pendek. Kalau ini demen badannya sebenarnya. Badannya? Badannya dia lebih tebal. Ini andai kata badannya dicetak ke sono, berarti orang sempurna dong. Ini sebenarnya kalau salah badan, ini tinggal di push makan aja sih, Bang. Push makan? Kemarin kata ko Eriknya, ini kak. Karena
makannya nih lagi nggak bener, kemarin sering dipuasain. Oh, jadi kemarin ada yang udah booking ya, nggak jadi dipuasain, terus nggak jadi game gitu ya. Oh gitu, akhirnya ya belum jodoh lama itu ya, mudah-mudahan si jodoh sih. Oh, okay. sip. Nah, terus gue mau nanya nih Bang Indra, gimana Bang, menurut lu Red Formosus Aquatic ini gimana nih? Dari pelayanannya, dari ikan-ikannya. Nyaman Bang. Tuh, nyaman banget. Kalau kita bilang nih agak sumo dia. Agak sumo. Lihat ininya. Itu ada bintiknya dia. Tuh. Ah, itu tanda lahir. Oh, tanda lahir. Iya. Oh, bintiknya. Tuh. Oh, iya. Kepalanya tuh dia kayak ke bawah. Ke atas tuh, Bang. Punuknya tuh. Punuknya. Nah. Oke, okay. Dia agak begitu ya. Iya, agak naik. Oh, iya. Ini juga kalau yang seneng-seneng sumo nih, ini cakep nih. Harga enak lah. Harga gurih. Masih gurih. Masih di, mungkin bisa dibilang ya ini aja nih bocorannya tuh, Bang. Nah, ini tinggal dinego aja nih nanti. Ini harganya nih. Nah, ini open price-nya segitu, tinggal dinego aja. Enak gitu. Kok. Kualik orangnya. Iya. Terus menurut lo rekomend enggak kalau untuk nyari arwana di sini? Kalau menurut gua rekomend lah. Rekomend banget ya? Iya. Untuk yang ya kantong-kantongnya sedang-sedang lah, enggak terlalu tebel, oke banget. Tempatnya oke, pilihan pelayanannya oke ya. Nih, juga banyak Bang yang ukuran-ukuran agak besarnya juga banyak nih. Tuh, yang ada juga yang sebenarnya bagus nih. Oh, ini nih. Tuh, bisa dilihat. Nah. Tuh, dari dayungnya tuh. Cakep ya. Udah badannya. Kita lihat nih kesemuannya di ekor. Cuman ekornya emang habis disisir kali. Bukan habis disisir. Ini kayaknya bekas konteng atau bekas ini apa sih, gigit ekor. Gigit ekor. Iya, cuman ini udah normal tidak. Oke. Okay. Itu bakalan bisa rapi lagi nggak tuh? Bisa, cuman kayaknya harus dipotong deh. Oh. Harus dioprek lagi. Rapihin lagi. Harus dirapihin lagi. Oke. Okay. Enak. Close ikan enak. Ikan enak ya. Close banget ekornya. Coba lihat. Nah, tuh. Mantep ya. Gurih kan. Ya tinggal dibenerin dikit lagi dah itu dah. Nah, biar rapi. Tuh. Sebelahnya juga nggak kalah tuh, Bang. Pokoknya banyak pilihan deh. Banyak pilihan tuh. Ini harga bukan sini? Hah? Ini harga bukan sini? Wah, kalau itu langsung tanya aja, tapi biasa itu belum dipotong diskon. Kayaknya sini harga nih. Nah. Cuman ini dipotong diskon 20% kali gitu ya. 20%. Tuh ikannya tuh. Tuh. Wih, gurih banget ya. Bibirnya, tuh udah gincunya merahnya. Iya. Iya, banyak mewah. Pilihan lah, Bang. Mewah banget, mewah. Tuh. Ya, mewah banget tuh kawan-kawan. Makanya kalau lu misalkan mau cari-cari arwana super red, gak usah jauh-jauh lah. Gak usah jauh-jauh. Kesini aja tuh, ke Red Formosus Aquatic. Tuh. Ya, ikannya, tuh, lihat. Gurih-gurih banget, coy. Lambai-lambai ya, kawan. Iya. Oke. Tuh, mantep banget. Jadi ini di lantai 2, kita lagi ada di lantai 2. Tadi kita opening di lantai 1. Tuh. Jadi kalau pencinta arwana bakalan betah ya Bang sini ya? Betah Bang, banyak pilihan sih. Ya dari bukan dari sore, dari siang malah. Dari jam berapa lu sampai sini tadi? Dari abis Johor kayaknya Bang. Tuh. Jam satuan. Dari jam satuan sampai nih, sekarang jam 8. Ini juga cakep. Nah, ini ada juga shot tuh sama tuh lihat. Tuh. Dasinya. Tuh. Ada juga yang udah sold out juga nih. Tuh ekornya. Ini contoh-contoh yang udah banyak yang sold out juga ya. Kalau yang pengen jangan ragu, nanti keburuan orang, keburuan ya rebutan lah. Tuh. Ini juga cakep tuh. Ekornya kita lihat di ekor. Gokil ya. Coba biar dia show dulu dikit Bang. Tuh dasinya oke. Tuh. Nyentuh semua Bang.
Oke, okay, atas bawah nyentuh ya? Atas bawah nyentuh. Oke, okay, oh. Nah, ini juga udah sold out nih. Sold out. Wah, nah, ini 9 ekor. Bang. 9 ekor sold out. Lihat nih. Calon-calonnya tuh. Oh, mantap. Gokil. Nah, ini tadi pilihannya Bang Indra nih, kawan-kawan nih. Ini siap dikirim ke mana? Banten. Iya. Yeah. Tuh. Yo wis. Ya nyari yang minus biar lebih murah lagi, Bang. Oh, gitu. Bisa. Cuma ya tinggal kita rawat sebentar-sebentar, oke lagi. Jadi sempurna lagi ya. Jadi sempurna lagi. Mantap. Ya udah Bang Indra, terima kasih banyak nih udah mau belanja di Red Formosus Aquatic ya kan. Semoga ikannya ntar nanti sampai rumah awet, panjang umur dan bisa jadi cuan lagi. Ya, mudah-mudahan. Ya balik lagi kita ke sini. Kan? Iya, bisa balik lagi sini ya kan. Betul. Ya udah sehat-sehat, salam buat keluarga, siap. Buat istri, buat anak ya kan. Oke. Karena jujur udah lama banget nih, terakhir lebaran gua ketemu beliau nih. Ya kan, kita lebaran pulang kampung. Ya, kampung. Kurang lebih 10 atau 15 tahun baru ketemu lagi, Bang. Benar, setelah dia merit, dia jadi inian. Jadi orang Banten udah susah ketemu. Akhirnya ketemunya di sini penghobi ikan-ikan juga. Ya udah. Ya itulah enaknya kalau kita hobi di apa ya ini kita ketemu lagi ya. Karena ya selain kita hobi tapi kita bisa sambung silaturahmi. Benar, benar. Nah, semoga teman-teman kita kecil-kecil dulu pada melek nih pada hobi ikan dulu nih biar nemu semua. Mau cupang kayak mau cana kayak. Iya pokoknya. Pokoknya ikan aja. Pokoknya biar kita ketemu lagi lah kita ngumpul lagi daripada lah. Daripada kita hobi yang macam-macam. Benar. Kalau ikan kita terus terang lebih sering di rumah loh. Oh gitu. Iya, karena kan ya kita taruh di rumah ya kita. Iya, kita niatin di rumah ya. Gitu. Cuman kalau ya kita nggak tahu hobi yang lain ya. Cuman kalau untuk hobi ikan ini, kayaknya kita lebih sering lah di rumah. Iya, karena ikan nggak bisa dibawa. Kita bisa nikmatin sama keluarga, sama anak, sama istri. Benar. Maju terus perawanan Indonesia dan perikanan Indonesia. Oke, mantap. Ya udah kawan-kawan, terima kasih mungkin. Ya ngeliput gua liputan sedikit-sedikit aja karena biar kalian penasaran apa sih Red Formosus Aquatic itu ya kan. Ayo Bang, kita pulang udah malam ini. Udah malam ya? Mau nunggu diusir. Oh iya. Jadi gua udah mau tutup ini. Ya udahlah, udah mau diusir, udah mau tutup nih. Ya kan, kok Eriknya juga udah mau pulang. Ya udah, mungkin sekian aja liputan gua kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lama gak go, kita tidak cinta.